Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, sejumlah pedagang di Taman Endok Sumedang Utara, Sumedang, Jawa Barat mengeluhkan anjloknya pendapatan mereka semenjak wabah corona. Pedagang mengaku omsetnya menurun hingga mencapai 70%. Sejumlah pedagang di Taman Endog Sumedang Utara Kabupaten Sumedang mengeluhkan dengan menurunnya omset dagangan yang mereka jual semenjak mewabahnya virus corona. Biasanya di awal bulan puasa mereka mengaku kewalahan akibat tingginya permintaan, namun saat ini pembeli bisa dihitung dengan jari. Mewabahnya corona dan pemberlakuan PSBB di Bandung Raya menjadi salah satu faktor anjloknya pendapatan pedagang. Pedagang di Taman Endog Sumedang, Jejen Jailani mengaku dirinya mengalami penurunan omset hingga mencapai 70%. Tahun lalu dirinya bisa menjual seluruh barang dagangannya, namun kini kondisinya jauh dari harapan. Memang dampaknya istilahnya lebih-lebih dahsyat lah kalau sekarang. Beda lagi dengan tahun kemarin gitu ya. Kalau tahun kemarin jam segini udah ramai pengunjung? Alhamdulillah, wasyukurillah gitu. Kalau tahun dulu lebih melebihi lah. Jadi pas ada COVID-19, istilahnya menurutnya dahsyat gitu. Menurun drastis ya? Ya drastis lah gitu. Kira-kira berapa persen nggak? Mungkin itu menurunnya 70% lah. Warga Sumedang Dian menyatakan kondisi yang terjadi saat ini membuat dirinya cukup mengalami kesulitan saat mencari kebutuhan untuk takjil atau berbuka puasa. Alhamdulillah lah, ya, dengan pasar masih buka walaupun hanya waktunya beberapa jam, tapi ya kan cuma harusnya pemerintah ini memberikan sebuah informasi. Kalau pasar buka jam sekian, tutup jam sekian. Kalau saat ini lagi cari apa sih? Ya buat aja lah. Buat buka ya? Buat buka. Pedagang dan warga Sumedang mengaku khawatir untuk keluar rumah, pasalnya wabah virus corona belum kunjung usai. Diki Guntara, Bandung TV.